Saudara, hari ini PDI Perjuangan melakukan input data sebagai calon peserta pemilu 2024 pada Sipol KPU. Hal ini merupakan salah satu tahapan awal yang dilakukan PDI Perjuangan menuju pemilu 2024. PDI Perjuangan menjadi pendaftar pertama pemilu 2024 di KPU sesuai dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan data profil partai politik PDIP telah dimasukkan 100% jadi peserta pemilu 2024. Hal ini adalah bentuk komitmen, bukti konsistensi PDIP dalam mendukung pemilu 2024 dan menciptakan demokrasi Indonesia yang semakin baik dimulai dari tahapan verifikasi partai politik. PDI Perjuangan sejak awal menyiapkan seluruh proses yang ada dan kami pastikan semua telah memenuhi syarat, bahkan kami sudah cek antara kepengurusan dengan nama yang ada di KTP. Sehingga besok pagi kami akan datang di acara itu dengan satu kesatuan identitas semangat nasionalisme yang berkebudayaan Indonesia.